halus. Ini udah tercium aroma bau kopi Aceh yang khas. Ini kopi saring. Saring khas Aceh. Jadi kalau ke Aceh, kamu udah labo, nggak ngopi ini ya rasanya nggak lengkap banget. Piye Den, rasa kopi ini piye? Mantap. Mantap, jajal loh. Seruput lah, seruput. Wong Solo, Wong Solo dengan kopi Aceh ya. Kopi ganja. Kopi gele. Mesti ini ada ya. Sidi-sidi ya mesti ini ada itu. Moko-moko ini. Kopi nih. Mata tuh. Kondisinya lagi siang panas gini, habis makan siang makan lele tadi ngantuk. Hajar kopi aja ini. Pas. Bangun, sigap. Awas. Saring sehingga tidak ada ampas-ampas ya. Ini seperti kayak kalau di produk yang industrial itu adalah Nescafe ya. Cuma ini khas rasa asam dari kopi Acehnya ini sangat kuat. Karena di rumah saya juga nyimpen kopi Aceh. Karena rumah dan sekaligus teringat Aceh. Aceh adalah rumah. Mari kita cek proses pembuatannya itu di sana. Monggo. Ini namanya kopi Ule Karing khas Banda Aceh. Kopi Ule Karing. Ule Karing. Nah, Ule Karing itu cara pembuatannya gimana Bang? Boleh dijelasin? Kalau proses pembuatan bubuk kopinya kita kurang tahu karena kita pasok dari Banda. Oh iya, di sini olahannya ya. Oh, ya cara ngolahnya gimana? Saya cuma di situ pakai air panas. Disaring 15 menit lah terus baru disaring. Boleh dipraktekkan cara bikinnya. Berantakan kali Wah. Ini pakai gula ya? Iya, pakai gula. Jadi pakai gula. Oke, terus ini saringannya ya. Oke, mantap. Ditarik. Wih, set. Berapa kali itu nyaringnya? Tergantung. Oh, ini harus tinggi-tinggi gitu. Harus gini nih Bang. Biar apa Bang tujuannya? Biar berbusa. Oh gitu. Jadi semakin tinggi semakin enak ya. Semakin tinggi semakin banyak busanya. Oke. Sudah siap. Inilah kopi Ule Karing. Iya. Thank you Bang. Oke.